Ya sahabat, kita mau nyoba masang wiper, ganti wiper. Ya ini wiper udah lama, yang lama ini sudah bantat ininya, karetnya ini. Jadi cara nyopotnya dulu, jadi sebelum pasang copot dulu. Nah jadi untuk mencopot wiper yang lama ini, nah di sini ini, nah ini diginiin dulu, nah, diberdiriin. Nah di bagian bawah sini ini ada pentilnya. Pentilnya ini nih kita jungkitin, pencet ke atas. Nah, kemudian ini dorong ke bawah. Nah, lepas dia. Ini lepas. Itu bentuknya U ya, seperti ini. Nah, kemudian kita pasang wiper yang baru. Ini wiper mereknya ini panjangnya 20 in. Dan sobek. Nah, kita pasang. Ini kayaknya nggak dipakai ya. Ini dipakai ketika ininya lurus. Kalau yang bengkok seperti ini nggak usah. Oke, ini aja. Nah, kemudian yang ini sama seperti tadi. Kita pastikan dulu ada lubang untuk ininya. Ada. Nah, ini tepat untuk nanti ngunci sini nih. Jangan kebalik. Di sini kemudian kita masukkan, kita putar. Nah, ininya masuk ke lubang yang ada di sini. Kemudian kita dorong sampai bunyi klik. Sampai bunyi. Nah, dah. Ketika dia udah bunyi klik, insya Allah dia udah kuat. Dan di bawah ini sudah ngonci dia. Nah, bukanya gitu nanti. Sudah ngonci. Belum. Nah, ini. Oh, ini kuncinya di sini. Di sini. Dorong. Ketika ada bunyi klik, dia udah kenceng. Jadi satu, kan dah nggak bisa lagi. Nah, ya seperti itu pemasangan wiper pada mobil. Kalau ini Grand Vitara. Iya.